sekarang ini agak efek punya Kempro punya engine lah. Okey, sekarang kita dapati dia punya apa ni? Dia punya piston block ni sudah makan. Okey, kita boleh tengok ini piston dia. Ini piston dia ni dia ada, saya ada kasih masuk ring ah. Kita tengok. Ini ada ring. Buat goyang. Nampak? Buat goyang ah. Tengok. Tengok. Ah, okey. So ini standard. Ini 0.5. 0.5 ini saya sendiri punya. Ah. Ada. So sini ini 0.5 sudah oversize 0.50 ah. Ini saya masuk pergi saya punya 4G15 ah. Okey, dulu saya kasih masuk. Dia memang fit ni. Dia kena putung dulu baru boleh masuk sini. Okey. So kalau kita tengok dia punya sini ni. Ini ring dia. Okey. Ini ring daripada engine ini. Okey. Kalau kita mau tengok, kalau kita masuk masuk pergi masuk ring lama, mana-mana kita overhaul, kita mesti masukkan dulu ring baru. Ring baru dan ring lama. Kalau dia ini size 50 ah, kita tengok ini 50 ah. 50 dia limpas ah, free ah, pun tidak boleh sudah ni. Tengok ni. Ah, nampak ni. Okey, free. Free masuk. Okey, free masuk. Nampak ni. Ah, free goyang free. Apalagi kalau 40, dia tidak boleh limpas 40. Okey, dia 30 boleh. Limpas 40 tidak boleh. Okey. Okey, ini 30 ni 40. Okey, ini 40. Anda sudah 40 dia tulis. Boleh nampak tu 40 ni 40. 40 pun free juga masuk. Nampak ni. Free masuk. Maksudnya kalau 40 memang tidak boleh, dia akan keluar asap. Okey, kena nampak ni. Okey. Banyak free. Banyak free tempenai. Banyak free. Okey. Apalagi kalau 30. Okey. Jadi kalau kamu mau masuk ring, sebelum kamu masuk piston, sebelum kunci semua, ambil ring baru atau ring lama. Okey, suka. Okey. Kalau dia 40 limpas 40 tidak boleh pakai. Okey. Tidak boleh pakai. Okey. Kalau ini saya punya sendiri punya. Ini yang 0.50 sudah. Okey. Kalau mau masuk 4G15, masuk Evelec punya piston, konsep 4G18 kena 4G15 kena potong pergi 50. Okey. Tapi memang tidak boleh masuk fit. Fit. Tidak boleh. Okey. Tidak boleh. Memang fit. Okey. Jadi saya sudah cakap sama owner, ni blok kamu tidak boleh pakai sebab kansap dia hantam ni blok, dia goyangkan, jadi dia makan itu blok lah. Nah, kita tidak sekarang ni kalau saya kasih masuk 76, kalau macam standard dia 75.5 mah. Kalau ini mah, ini piston original. Okey, kalau oversize dia 76 mm, 76 mm tidak boleh masuknya. Fit-fitnya. Jadi dia kena potong dulu. Anda potong baru boleh masuk 0.5. Okey. Lagi pun satu, ini dia punya ring ni. Original ring. Dia tiada tulis 1 2 3. Ring pertama, ring kedua. Kalau macam TP punya jenama dia ada tulis. Ah, kau tengok. Ah, ini 0.5 ni. 0.50. Dah nampak sudah. Dah nampak sudah. Ah, tu 50. Okey. 50. Jadi ini saya mau hantar pergi Sunpat Engineering Sipitang. Okey, Sunpat Engineering Sipitang. Tadi saya tanya dia satu lubang dalam lingkungan 60 lah, 60. Okey, 60 satu lubang. Kos penghantaran mungkin 30 lah letak dia. Okey, piston satu biji dalam 300 lebih. 4 biji 380. Okey. Kransap sudah jumpa kemarin dalam 1003 lah. 1003 begitu. Dia sudah bingin sama saya, tapi piston saya bilang nanti dulu, saya mau kasih kau. Saya mau satu kali ada connect bearing dan main bearing semua. Satu kali bingin sama saya. Okey. Jadi kalau kamu mau potong blok, satu piston RM60 kali 4 240. Piston oversize 0.5 Kempro 380. Macam jenama Sakura lah. Sakura. Okey, ada satu perkara penting lagi. Okey, perkara penting kalau kita mau pasang orang punya, kita kena ambil perhatian pasal oil pump dia. Kita pergi sana dulu tengok. Okey. Ini oil pump saya sudah buka. Okey. Ini dia cakap pernah nak tinggal sikit minyak. Okey, kita boleh tengok. Tinggal sikit minyak dia makan. Okey, ini oil pumpnya gigi. Okey, dia ada satu bab di sini. Okey. Ini bab kalau nunggar, dia ada spring. Dia ada satu topi dia. Kalau tu topi tu hancur, ini spring ni nunggar. Tapi ini fit. Kejap saya ambil screwdriver. Okey, saya ambil screwdriver. Okey. Saya
tekan dia. Oke. Tekan dia fit. Oke, tekan dia fit. Kalau dia bilang nunggar nih, tik tak tik tak tik tak, minyak tidak akan naiknya. Ah, minyak tidak akan naiknya. Oke, minyak tidak dapat naik, jam lah engine. Sebab pernah kes ini dia punya payung di sini, dia punya topi hancur. Ini nunggar turun naik, tiada tekanan isap minyak. Nah, sebab ini benda dia isap minyak. Oke, okay? Ingat itu, ambil perhatian semua. Oke, okay? Jadi kalau kita mau overhaul, general overhaul, kita buka nih oil pump, kita tengok nih. Jangan buka, jangan buka. Kalau boleh jangan buka nih pakai dingki. Tes ya begini, tes ya begini. Kalau dia fit begini, okay, maknanya dia punya topi itu cantik. Oke, okay? Topi dia cantik. Ini satu biji pernah saya order dalam lingkungan 600 lebih kah? 600 lebih. Tapi dia ada tinggi dan rendah. Itu mau beli, mau order. Mau cukat betul-betul, oke? Jadi saya ambil keputusan, owner pun sudah saya kasih paham, memang mau potong blok lah. Kalau tidak, sama juga ada bunyi. Jadi ingat lah, tempinai-tempinai, kawan-kawan semua yang di luar sana, adik-adik semua, kalau kita mau masuk piston ring baru, pastikan kamu pinjam dulu ring. Tadi saya sudah pinjam ring, saya sudah pinjam standard ring, standard piston. Memang ini limpas 50 di 40 sudah limpas, tidak boleh pakai ini blok karena pergi engineering. Oke, okay? Saya akan antar, mungkin saya tidak akan naik pergi Sepitang sekarang, kemudahan ada. Oke, okay? Itu turun naik KK Beaufort Sepitang ada. Low Korea lah, Halim saya selalu panggil. Oke, okay, Halim. Oke, okay, dari dulu kami bekerja sama, ambil barang saya, turun KK, ambil barang Beaufort gitulah. Oke, okay, tempenai satu info bagi kamu. Oke. Okay? Pastikan kamu mau pasang ring, pastikan semua mau sukat begini. Simpan dia dalam-dalam. Oke. Okay? Simpan dalam-dalam. Oke, okay? Simpan dalam-dalam. Itu sukat ya. Oke. Okay? Sukat ambil 40, size 40. Oke. Okay? Size 40. Aku tengok. Size 40. Oke, okay? Sukat. Kalau nunggar, maknanya blok makan. Mana-mana kereta pun, karena sukat. Oke, okay? Karena sukat. Ini ring standard. Ini ring standard. Oke, okay? Ring standard. Oke, okay, teman-teman, sampai sini siap kuncian untuk kereta nih. Kempro nih, Saga Evelek nih, oke. Okay? Kita jumpa lagi di masa akan datang. Yang penting kamu share dengan kawan-kawan ini. Siapa yang main Kempro, ataupun adik-adik yang di luar sana, mau berjinak-jinak dalam industri bikin-bikin kereta nih, oke. Okay? Alright, kita-kita siap ini, teman-teman.